Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Qala Allah ta'ala, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatish shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah makanan yang halal lagi baik yang ada di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Teman-teman semuanya, ngomong-ngomong soal halal haram, tentu bukan kapasitas saya untuk bicara hal itu. Soalnya saya ini bukan ustaz, apalagi ulama. Saya hanya mengambil pendapat-pendapat yang ada dari para ulama. Setelah kita belajar, kita memilih. Boleh kita memilih pendapat satu ulama, ninggalin pendapat ulama yang lain, itu boleh. Yang gak boleh itu kita menggunakan hawa nafsu, kita milih-milih gitu. Yang kita senengin, kita ikutin. Yang gak kita senengin, kita tolak. Atau kita menolak pendapat ulama karena ikutin hawa nafsu kita, itu yang gak boleh teman-teman. Tapi kalau kita milih pendapat ulama yang kita yakini kebenarannya setelah kita pelajari, maka itu boleh insyaallah. Wallahu'alam. Teman-teman, kita kan udah pada tahu nih, zaman sekarang kita bisa menghasilkan uang dari internet. Salah satunya misalnya dengan menjadi YouTuber. Nah, buat teman-teman yang aktif jadi YouTuber, pernah nanya gak sih hukumnya halal atau haram? Teman-teman pernah cari tahu gak? Soalnya, tahu soal halal haram itu wajib loh hukumnya. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Muslim pernah bersabda, negeri atau tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya. Dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya. Kalau kita dengar istilah anak masjid, tentu baik ya, karena aktivitas utama di masjid itu beribadah kepada Allah. Tapi kalau istilah anak pasar, konotasinya pasti kurang baik. Kenapa? Kata Imam An-Nawawi, pasar itu tempat tipu-tipu, tempat janji-janji palsu, tempat riba, tempat mengabaikan perintah Allah, dan lain sebagainya. Makanya pasar itu jadi tempat yang paling buruk. Tapi jangan salah teman-teman, meskipun pasar adalah tempat paling buruk, orang Islam itu disuruh untuk masuk ke pasar, bahkan menguasainya. Dengan satu syarat, ilmui dulu. Kata Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla qawl wal amal. Ilmu sebelum kita berbicara dan berbuat. Segala sesuatu harus diilmui dulu. Nah, ngomong-ngomong soal jadi YouTuber, saya itu galau dari dulu. Waktu dulu saya pernah viral, saya emang udah punya akun YouTube, tapi belum dimonetize. Karya-karya saya yang ada di YouTube itu nggak menghasilkan. Terus saya coba monetize, dibantu sama teman, tapi akhirnya saya galau. Kalau video-videonya saya monetize, khawatir uang yang saya dapat dari YouTube syubhat, nggak jelas halal haramnya. Tapi ketika saya nggak monetize, konten-konten saya dicuri sama orang. Diklaim jadi punya mereka, terus mereka ngambil uang dari situ. Alhamdulillah sih syiar Quran tetap jalan. Tapi kan tetap aja orang yang ngambil konten saya dan masang iklan, jadi melanggar syariat juga dong. Quran bersanding dengan iklan-iklan yang gak sesuai syariat. Nah, di situ saya galaunya. Akhirnya saya cukup lama pasif di YouTube. Tapi alhamdulillah setelah saya belajar, setelah saya tahu, ternyata profesi sebagai YouTuber itu bisa boleh, bisa enggak. Tergantung cara kita pakai YouTube-nya. Alhamdulillah saya ketemu buku yang recommended banget nih teman-teman, Fikih Muamalah Kontemporer, karya Ustadz Dr. Oni Syahroni. Saya pernah ketemu sekali sama beliau waktu perjalanan ke Turki di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3. Waktu itu beliau baru nyampe dari luar negeri, saya baru mau berangkat. Sekali doang ketemu, tapi alhamdulillah setelah itu saya intens komunikasi dengan tim beliau. Saya sampai dikirimin buku-buku karya beliau, Masya Allah. Ini manfaat banget teman-teman. Fikih Muamalah Kontemporer ini membahas permasalahan sosial dan ekonomi kekinian. Jadi sebelum kita berbisnis, apalagi sekarang kan zaman serba digital ya, bisnis online, transaksi online, fintech,
uang digital, dan lain sebagainya. Banyak banget kasus-kasus muamalah kekinian dibahas di buku-buku beliau. Atau kalau teman-teman punya pertanyaan, bisa juga nanya-nanya ke beliau di Instagram @muamalahdaily. Nah, di buku jilid ketiga, halaman 32, Ustadz Oni membahas hukum berbisnis sebagai YouTuber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di antara bisnis fenomenal di dunia digital milenial adalah profesi sebagai YouTuber. Ringan tetapi return-nya menjanjikan. Saya ingin mendapatkan penjelasan bagaimana pandangan fikih terhadap bisnis ini. Nah, dijawab sama Ustadz Oni Syahroni, saya sampein poin-poinnya teman-teman. Intinya, bisnis jadi YouTuber, pihak-pihak yang terkait di sana kan ada YouTube sebagai broker iklan, terus ada pengusaha sebagai pemasang iklan atau advertiser, terus ada YouTuber yang bertindak sebagai publisher iklan. Jadi ada tiga pihak nih yang terkait di sini. Kata Ustadz Oni, YouTube sebagai platform netral untuk digunakan. Apalagi zaman sekarang mudah banget diakses lewat gadget, lewat PC, lewat TV sekarang udah bisa ngakses YouTube. Jadi untuk kita nge-share konten sesuatu gampang banget diakses sama orang. Ustadz Oni ngasih tahu ada tiga syarat bisnis sebagai YouTuber. Yang pertama, konten videonya harus legal, halal, serta tidak berisikan konten-konten yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, seperti konten yang tidak mendidik dan konten tidak baik lainnya. Jadi jelas ya, yang pertama, videonya harus halal, harus legal. Bukan hasil mencuri konten orang lain, make footage atau video-video orang tanpa izin, atau mungkin memproduksinya dengan cara yang tidak benar, seperti ngeditnya pakai software bajakan. Nah, itu termasuk konten yang nggak legal, teman-teman. Solusinya, kalau teman-teman udah mampu, ya beli software original untuk editing video. Atau kalau teman-teman belum mampu beli, pakai aja alternatif software yang open source, yang sifatnya gratis. Banyak kok pilihannya, teman-teman. Misalnya teman-teman yang biasanya pakai Adobe Premiere, bisa diganti dengan DaVinci Resolve. Terus teman-teman yang biasanya ngedit audio pakai Adobe Audition, bisa diganti dengan Audacity. Nah, terus Ustadz Oni juga bilang dalam berkarya kita harus totalitas, harus ihsan, harus ngasih the best lah yang kita miliki. Harus profesional gitu, karena itu perintah agama ya. Syarat yang kedua, produk dan konten iklan yang ditayangkan dalam video juga halal dan legal karena dipublikasikan melalui video YouTuber. Nah, teman-teman harus hati-hati. Kita sebagai YouTuber harus benar-benar menyaring iklan AdSense yang akan tayang di channel kita. Jangan sampai produk-produk dari lembaga keuangan konvensional ya, bank-bank ribawi, terus minuman keras, barang ilegal, produk-produk yang merusak kesehatan, merusak akhlak anak-anak gitu. Pokoknya yang sensitif-sensitif, yang gak aman, di-block aja semuanya. Bisa kok di-filter di website AdSense kita. Harus dicek betul-betul ya teman-teman, harus di-filter. Kabar baiknya sekarang, YouTube itu udah ada yang bebas iklan. YouTube Premium. Jadi, kita menghasilkan profit bukan dari pengiklan, melainkan dari orang yang berlangganan YouTube. Tentu yang ini lebih aman ya teman-teman. Jadi, solusi untuk syarat yang kedua, filter iklan. Filter iklan yang akan tayang di channel kita lewat website Google AdSense. Karena kalau nggak gitu, penghasilan yang kita dapat dari YouTube syubhat deh, tercampur dengan yang haram. Wallahu'alam. Syarat yang ketiga, kata Ustadz Oni, ada kejelasan hak dan kewajiban antara para pihak, diantaranya YouTuber sebagai penjual jasa dengan perusahaan sebagai pembeli jasa yang dilakukan sesuai kesepakatan. Misalnya kata Ustadz Oni, kalau fee yang kita dapat itu nggak berdasarkan jumlah viewersnya, berarti itu termasuk kategori jual beli jasa memasarkan produk dalam iklan melalui video YouTuber. Terus yang kedua, kalau fee yang kita terima sebagai YouTuber sesuai dengan jumlah views atau viewersnya, berarti itu dikategorikan sebagai reward atau success fee berdasarkan prestasi. Nah, semua syarat-syarat ini harus jelas akadnya, kesepakatannya. Dengan begitu, insya Allah kita bisa pakai YouTube sebagai sarana kita mendapatkan profit. Semoga Allah memudahkan dan memberkahi langkah kita semua. Nah, ada intisarinya teman-teman. Saya bacain ya. Bisnis sebagai YouTuber.
Satu, pihak-pihak yang terkait adalah YouTube sebagai broker iklan, advertiser sebagai pemasang iklan, YouTuber sebagai publisher iklan. Jasa YouTuber adalah jasa mempublish iklan dalam videonya. Sebagai sebuah fitur media, YouTube adalah netral, bisa digunakan untuk positif atau negatif, tergantung kontennya. Konten video tersebut harus legal dan halal. Tiga, produk dan konten iklan halal dan legal, karena dipublikasikan melalui video YouTuber. YouTuber hanya memilih produk dan konten iklan yang sesuai dengan kriteria tersebut. Empat, ada kejelasan hak dan kewajiban antara para pihak. Teman-teman, setelah kita ikhtiar maksimal, konten udah kita jaga halal dan legal, iklan-iklan udah kita filter supaya yang muncul sesuai dengan syariat. Tapi gimana dengan iklan-iklan yang secara produk halal, legal, tapi iklannya itu kurang sesuai syariat? Misalnya ada perempuan yang gak nutup aurat, gak pakai hijab gitu. Maka saya pernah konsultasi dengan seorang ulama. Kata ulama ini, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ada tanggung jawab kita sebagai penonton, sebagai viewers, untuk menundukkan pandangan. Jadi kalau masih ketemu iklan produknya sesuai syariat, tapi cara ngiklaninya kurang sesuai syariat, seperti perempuan yang gak nutup aurat tadi, maka kewajiban kita yang nonton untuk ghadul basar, tundukkan pandangan, atau di skip sekalian iklannya. Atau bisa juga berlangganan YouTube Premium, bakal bebas iklan. Itu lebih aman lagi insya Allah. Itu ikhtiar-ikhtiar yang berusaha saya lakukan, dan mudah-mudahan teman-teman YouTuber lain juga ngikutin ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu dia teman-teman. Semoga teman-teman yang berniat jadi YouTuber perhatiin betul ya rambu-rambunya, kontennya halal, legal, filter iklannya, dan berusaha menebar manfaat dengan bikin konten yang baik, yang sifatnya edukatif, tidak merusak akhlak dan moral. Maka mudah-mudahan dengan niat kita yang lurus lillahi ta'ala, Allah ridha sama ikhtiar kita. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah.